Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Ka'bah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang Muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراق هؤلاء الفتية فتية الجبهة الدفاع الإسلامية لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون سيبرت ردك تيتا kepada keluarga besar FBI khususnya kepada guru tercinta Al-Habib Muhammad Rizik Shihab dan lebih khusus lagi kepada keluarga saudara-saudara kami yang ditembak mati dan mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada dan mudah-mudahan kejadian musibah ini kita selalu berdoa Allahumma ajirna fi musibatina wa khluf lana khairan minha ya Allah sempurnakan pahala bagi kami terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Dan saya sampaikan duka cita kepada keluarga besar saudara-saudara kami yang kami cintai. Saudara Faiz Ahmad Syukur, Andi Uktiawan, M. Riza, Muhammad Suci Khaddafi, Lutfil Hakim, dan Ahmad Sufyan. Semoga mereka ini diterima di sisi Allah sebagai syuhada. Dan keluarganya diberikan oleh Allah kesabaran dan ikhlas menerima ujian ini. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Jangan sampai terbancing emosi dan timbul fitnah yang lebih besar. Mari kita sama-sama menyatukan dan merapatkan saf kita. Bersama-sama mencari solusi melalui komunikasi dan dialog yang baik. Dan saya harap aparat penegak hukum agar menjalankan keadilan yang sebenar-benarnya dan juga menjalankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai insiden ini membuat masyarakat kebingungan. Mala yang batil jadi hak, yang hak jadi batil. Dan saya harap mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa terbongkar motifnya dan juga bisa menjalankan hukum seadil-adilnya terhadap orang yang terlibat dalam kasus ini dan mudah-mudahan tidak sampai terulang lagi. Semoga kita semua diampuni oleh Allah. Lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' mudkhalahum. Allahumma anzil 'ala quburihim ad-diya' wan-nur wal fusha was-surur. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك. اللهم تقبلهم شهداء عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة.